Salam sejahtera dan salam komunitas teman-teman di Pekanbaru. Nah, kita dapat surat edaran dari Dishub Provinsi. Surat ini langsung dari Dirjen. Nah, ini berlaku untuk nasional. Poin pertama itu untuk Jabodetabek. Poin kedua dan ketiga itu untuk Sumatera. Tembusannya ada 11 tembusan. Tembusan pertama, Menteri Perhubungan RI. Kedua, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Kepala Lalu Lintas Polri. Kelima, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Keenam, Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia. Ketujuh, Direktur Lalu Lintas Polda. Kedelapan, Dirjen Perhubungan Darat. Kesembilan, para Direktur Lingkungan Dirjen Perhubungan Darat. 10. Kepala BPTD seluruh Indonesia. 11. Pimpinan utama perusahaan aplikator bidang transportasi. Nah, poin kedua untuk Sumatera dan khususnya untuk Riau, sehubungan dengan poin satu tadi untuk Jakarta dan Jabodetabek di atas. Bersama ini kami menyampaikan kepada saudara untuk dapat melaksanakan A. Operasi simpatik pada bulan Desember ini 2019. Tanggalnya di atas tanggal 15. Sebagai pemberitahuan awal kepada perusahaan angkutan sewa khusus untuk dapat segera menyelesaikan proses perizinan angkutan sewa khusus. B. Operasi peneguhan hukum dilaksanakan pada bulan Januari 2020 terhadap pemenuhan kewajiban perizinan angkutan sewa khusus sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Nah, ini poin B yang perlu ditekankan teman-teman. Jadi operasi penegakan hukum akan direalisasikan tahun 2020 Januari. C. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian di masing-masing wilayah untuk pelaksanaan operasi peneguhan hukum, termasuk poin 3 demikian disampaikan atas pelaksana dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jadi poinnya pertama adalah segera urus cap teman-teman, karena itu sangat penting sekali. Pilih vendor atau koperasi yang teman-teman nyaman di dalamnya dan profesional. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, karena tanggal 18 ini nasional akan ada razia untuk sosialisasi pertama. Untuk itu kami menghimbau ke teman-teman, kalau teman-teman butuh info lebih lanjut perihal tentang perizinan ini, bisa japri kami teman-teman di WRC. Demikian info ini saya sampaikan. Terima kasih dan salam komunitas teman-teman. Terima kasih.